Balik lagi sama aku, saya Lalis ya. Jadi video hari ini aku bakal bikin haul. Dan ini udah haul aku yang kedua. Kalau kalian penasaran aku mau haul apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bawah sini, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa dikasih like. Oke, kali ini aku bakal mau ngehaul skincare. Karena di haul aku yang pertama itu aku ngehaul makeup, body painting, face painting gitu. Dan kali ini aku skincare. Yang skincarenya ini dari Shopee, Dewa underscore nakal. Sebenarnya tulisan bukan Dewa gitu, tapi tulisannya dia 3W4 underscore N4kal. Aku bakal juga taruh di sini nama tokonya dan tokonya juga. Jadi aku maaf banget, udah aku buka ininya, udah aku buka isinya karena aku takut ada kesalahan pengirimannya. Tapi ternyata enggak, bagus banget dan aku suka. Dan bubble wrapnya itu benar-benar yang tebel dan rapi banget, jadinya si barang yang aku beli itu nggak pecah dan nggak kenapa-kenapa, aman banget pastinya. Oke, yang pertama aku beli itu the toner dari Sam By Me, yang miracle toner ini, yang AHA BHA PHA 13 days miracle toner. Yang ini benar-benar bagus banget packagingnya, aku suka banget sesimpel itu. Dan lihat dong, ini dia masih disegel ya, ini ada tulisan Sam By Me nya Barang selanjutnya yang aku beli ini, yang kedua aku beli ini ada Laneige Water Sleeping Max yang lavender, karena lavender karena yang lavender ini wangi banget, wanginya enak banget, jadinya aku suka aja gitu, bikin relax wanginya. Jadinya aku beli itu yang selalu lavender. Oke, dan aku beli di toko itu tuh dapat hadiah gitu, hadiah. Aku dapat bonus, aku dapat visai 18 in 1 CC cream. Kalau kalian beli banyak mungkin bakal dapat bonus juga kayak aku, dan nanti aku dapatnya CC cream dari visai ya, pokoknya itulah. Oke, yang pertama mari kita buka ininya, si tonernya. Oke, mari kita buka. Nah, ini dia bentukan tonernya. Jadi untuk bacaannya masih tulisan Korea, Hangul. Ini isinya 150 ml, lumayan banyak. Oke, mari kita buka. Dan ini masih benar-benar keras banget, kalau pengen dibuka gini tuh susah. Ini juga masih disegel dalamnya, jadinya masih aman, gak tumpah-tumpah dan ya gak kenapa-kenapa. Baunya min banget karena ini tea tree, green tea gitu, jadi wanginya tuh min banget. Sebenarnya ini min yang gak pahit gitu, ini lebih ke min biasa, natural gitu. Dan ini benar-benar watery banget, kayak air banget gitu, dan cepet banget ngeresap. Kalau mau gituin si Laneige-nya, Laneige ini 15 ml, ini dikit, cuman ini udah kayak jar kedua aku. Pertama, di jar pertama tuh aku beli di toko lain, cuman kayak nggak penuh gitu 15 ml-nya. Itu bener-bener pas aku giniin, masukin tangannya ke dalam tuh kopong, tapi ini enggak, ini bener-bener banyak dan berat gitu ya. Oke, langsung aja kita ke step pemakaiannya. Oke, untuk pemakaian si toner ini seharusnya sih pakai kapas, cuman menurut aku sayang banget kalau ditaruh di kapas itu bakal ngeresep di kapasnya. Jadi aku bakal taruh aja di tangan. Oke guys, ini udah ngeresep gitu di kulit. Ternyata ini bener-bener cepet banget ngeresepnya. Kira aku bakal lama kalau emang ditaruh di muka, ternyata cepet banget. Secepat itu. Dan aku bakal memakai si Laneige-nya juga. Oke, aku udah selesai pakai si Laneige-nya dan aku bakal mau kasih nilai berapa-berapanya dari packaging-nya, dari
keamanan pengirimannya dan ini ori atau enggaknya. Untuk bubble wrapnya ini benar-benar tebel banget dan aku bakal 1 sampai 10 aku bakal kasih 10 karena ini benar-benar rapet banget jadinya enggak kedempet-dempet, enggak pecah gitu botolnya. Terus si Laneige-nya juga enggak kayak kopong gitu, enggak bohong gitu, kayak benar-benar full 15 ml. Jadi aku worth it-in kalian untuk beli di Dewa underscore nakal D3W4_N4Nakal. Jadi kalian banget wajib banget beli di situ kalau untuk toner ini karena ini murah banget di situ, semurah itu, jadi kalian bisa beli di situ. Oke, segini aja halo hari ini, semoga kalian suka dan jangan lupa untuk beli tonernya Laneige-nya di toko Dewa underscore nakal. Dan oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain notifikasinya, kasih like, share sebanyak-banyaknya, komen kalau emang kalian mau request sesuatu, and bye, see you next video, bye-bye.